Kalau kita masbuk, solat mayat macam mana? Contohnya kita masuk takbir yang kedua dah. Lepas tu imam takbir bagi salam. Macam mana ni? Ha, dia tanya balik. Mu nak semayang jenazah? Mu tak reti. Nah, ha, belajar dulu. Baik, ni dia pun soal. Solat jenazah wajib sekurangnya 4 takbir. Dia pergi imam telah 2 takbir. Maka dia takbir bersama dengan imam. Bila dia dapat takbir yang keempat, dia yang kedua, imam pun salam. Wajib tambah 2 lagi takbir. Faham? Yang tak payah tambah takbir, takbir solat raya. Ah, ni baru tak payah tambah. Ha, ni rukun ni 4 takbir. Faham? Sembahyang mayat mu kena tambah 2. Dapat 1 je tambah 3. Dapat 3 wajib tambah 1. Hak ni betul. Yang salahnya sembahyang raya. Ada tok imam tu, dia sembahyang raya patutnya rakaat pertama 7 takbir. Dia terlupa. Biasalah terlupa, bukan Tuhan. Tuhan je tak lupa. Baru ni imam Majlis Haram 3 kali salah baca ayat. Pasal dia manusia. Faham? Jadi bila tinggal 7 kali takbir, tu imam ni qada rakaat kedua. Jadi 12. 12 takbir. Bodoh punya tok imam. Itulah bila ustaz mari ngajar, tok imam keluar pada masjid, di bahang roti telur tandoori. Nampak tak? Jadi dia ingat dia pandai dah. Nah, padahal dia pun tak pandai juga. Neh. Hmm. Hak makmum ada juga, dia mari tu, dia dang 1 kali takbir. Imam yang kenang dah. Jadi makmum dapat 1. Makmum diri tambah 6 seorang diri. Allahu akbar. Allahu akbar. Lagi bodoh. Nah. Neh. Ha, tapi sanilah pasal akhir zaman ni ilmu dak penting. Dak orang penting harta benda. Nah, kalau mari minta anak gadis orang walaupun mu alim besar boleh baca kitab. Nah, boleh pandang kitab tu kitab ni orang dak pandang. Kalau mari dengan motosikal bu. Nah, tapi kalau mu dak pandai baca kitab, mu buta kayu. Mu tengok kitab tengok Quran sama bodoh dengan tikus cenerok. Orang buat menatu juga kalau mari dengan BMW. Betul tak? Ini akhir zaman. Ha. Tok tua tak pandai niat mandi junub ada. Tok tua tak pandai mandi junub. Niat lagu mandi pun tak tahu. Nampak? Nah tu tak usah kira. Nah, nah tu luar pendek. Zaman dia ni. Nah. Ha. Dan sebelum nikah lagi, tak nampak dah lelaki tu. Bila nikah dah, lelaki tu mari duduk rumah sebelah dia. Rumah jerang dia. Luar pendek. Jadi dia tanya, apa dia luar pendek tu? Nah. Natu aku lah tu baru ni nikah. Apa? Oh natu mu. Aku ingat orang panggang. Mana? Ha. Ah, ni akhir zaman. Nak pelik-pelik sungguh. Bah universiti bodoh. Tulis dalam belakang kereta Universiti Utara Malaysia. Tapi hukum haid ni pah tak reti. Cerdik ke bodoh? Bodoh. Tulis belakang Universiti Petronas bagus degree. Darjah 2. Nak, tapi tak tahu cara sah tayammum. Cerdik ke bodoh? Bodoh. Nampak jadi bodoh. Walaupun dapat segulung ijazah, walaupun dapat pakar topi biskut jagung, walaupun dapat lepo topi tu terbang atas udara, tapi syarak makin hukum orang ini bodoh kerana tak tahu hukum hakam agama yang basic sangat, yang fardhu ain.